Hai Sobat Traveler, ketemu kembali dengan saya di Travel Nimble. Di video ini saya akan mengajak kamu untuk menikmati keindahan Danau Wiguri di Sumba. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jarak Wiguri Laguna ini dari pusat kota Sumba Barat Daya sebenarnya cuma 1 jam naik motor. Tapi karena kami hanya berbekal Google Map dan dibawa nyasar ke ladang-ladang masyarakat, kami nyampe di Wiguri Laguna ini sekitar 1,5 jam perjalanan. But it's fun. Sementara dari lapangan parkir kawasan Wiguri Laguna ini, kita cukup berjalan kaki hanya sekitar 5 menit untuk sampai di Wiguri Lagunanya. Wiguri Laguna ini dikenal juga dengan nama Danau Wiguri. So, here we are. Welcome to Wiguri Lagoon. Untuk melihat view Danau Wiguri ini dari atas, kita bisa naik ke atas bukit kecil yang ada di dekat Danau Wiguri ini. Nah, ini dia pemandangan dari atas bukit. Ada lambang hati di dasar Danau Wiguri ini. Bisa kamu lihat kan? Sayangnya waktu kami kemari, jembatan yang ada di atas bukit ini sedikit rusak, sehingga kita harus sangat berhati-hati untuk berjalan di atas karang-karang besar. Danau Wiguri ini termasuk unik dibandingkan dengan danau lainnya di Indonesia karena kandungan airnya yang asin dan payau. Danau Wiguri ini sebenarnya laguna yang terbentuk dari air lautan lepas di kisaran danau yang masuk melalui celah-celah batu di sekitar danau. Keunikan lain dari Danau Wiguri ini adalah terdapat beberapa sumber mata air di dalam danau sehingga membuat warna gradasi air danau bervariatif. Keunikan lainnya dari Danau Wiguri ini adalah suhu airnya yang berbeda-beda sehingga ada yang rasanya hangat dan ada juga yang rasanya dingin. Nah, kalau tadi kita sudah menikmati keindahan Danau Wiguri ini dari atas, sekarang waktunya untuk menikmati sejuknya air Danau Wiguri ini. Kami cukup beruntung karena saat kami datang, pengunjung belum terlalu ramai, sehingga Danau Wiguri ini terasa seperti kepunyaan pribadi.
kami sudah selesai, pengunjung baru ramai berdatangan. Semoga sobat traveler menikmati keindahan Danau Wekuri ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.